Hari ini kita akan masak masakan yang fresh, tapi kita juga nggak akan lupa bahwa healthy juga number one, so kita making healthy food today. Oke, jadi kita akan olah hari ini chicken breast, terus ada asparagus, seledri, dan nah ini saya baru beli nih frozen fish. Ini ada promo net deals khusus dari Tokopedia. Ini murah banget, harga spesial. Nah, selain promo net deals tadi, food lover juga bisa dapetin cashback hingga Rp50.000 dari Tokopedia. Caranya, jadi food lovers, buka aplikasi Tokopedia. Kalau belum punya, bisa langsung download di App Store dan juga Play Store Tokopedia. Terus kita klik gambar QR Code yang ini. Dan langsung scan di pojok kanan TV layar Anda. Smartphone akan otomatis scan gambar QR Code dan langsung masuk ke halaman Bumbu Dapur dengan promo khusus buat food lovers. Nah, di halaman ini akan ada kode promo yang bisa digunakan food lovers untuk dapat cashback sampai Rp50.000. Oke, sekarang klik salin kode promo agar dapat digunakan di halaman pembayaran. Kemudian pilih produk yang ingin dibeli. Untuk menu masakan ini kita butuh frozen fish atau kacang polong beku. Jadi tinggal pilih frozen fish di sini. Dan bahan lainnya juga tersedia loh. Nah, setelah menemukan produk yang dibutuhkan, jangan lupa mengecek informasi produk dengan lihat-lihat fotonya. Penting banget, review dan juga deskripsi produknya. Terus langsung klik, kita beli deh. Jangan lupa isi jumlah barang yang dibutuhkan. Apabila ada catatan untuk penjual, bisa diisi di kolom catatan untuk penjual di sini. Setelah itu, jangan lupa isi alamat tujuan food lover, lalu pilih jenis kurir pengiriman. Next, klik bayar. Jika ingin berbelanja lagi, bisa klik lanjut berbelanja. Atau jika langsung bayar, bisa klik bayar lagi ya. Nah, lalu klik gunakan kode promo dan tempel kode promo yang sudah disalin sebelumnya. Lalu klik lagi gunakan kode promo untuk melihat potensi cashback yang akan didapatkan. Sekarang tinggal bayar deh, mau transfer bisa, mau tunai bisa, mau kartu kredit dengan cicilan atau internet banking juga bisa. Gampang kan? Sekarang barang akan langsung dikirim ke alamat tujuan. Makanya buruan belanja karena promo ini waktunya terbatas banget, hanya selama tayangan September aja. Jadi do it now, berhubung saya juga udah beli frozen fish di Tokopedia. Nah sekarang, let's start cooking now. Oke, sekarang kita langsung masak. Nah, kita healthy, jadi sedikit olive oil. Nah, ini ada asparagus. Jadi ujungnya kita pisahin dulu ya, karena ini bagus banget buat garnish. Terus baru potong bagian sininya. Nah, yang paling keras nggak bisa kita pakai, jadi kita cuma sampai sini aja. Oke, ini kita bisa cut into half. Terus slick. Ah, minyaknya udah panas. Kita akan sear chicken breast. Boleh tambahkan salt langsung. Cepat. Nah, terus ini ada baby potato. Kita akan potong jadi dua. Masukin sekarang. Oke, garlic. Seasoning, pepper, salt. Oke, nah ini udah mulai kecoklatan, kita tambahkan kaldu. Nah, kita boleh masukin sekarang seledri. dan bawang, asparagus, oke. Nah, ini kita braise kurang lebih 8 menit. Lalu kita tambahkan green peas yang kita beli di Tokopedia tadi. Oke, lalu kita siapkan kuning telur yang akan kita campur ke dalam yogurt. Just one piece, yes. Ini biasanya kan masaknya pakai krim, kali ini saya pakai yogurt. Terus juga dengan 1 piece egg yolk, jadi rasanya itu super light tapi creamy, black pepper sedikit, and salt. Oke, nah ini udah cukup, jadi dia udah matang ayamnya, kita switch off. Dan kita juga nggak mau vegetable-nya overcook, jadi kita harus cepat matikan, dan saya yakin kentangnya juga udah cukup matang. Sekarang kita akan mix yogurt and egg yolknya ke dalam. Nah, ini jadi ada creamy tekstur. Kita cek seasoningnya. Ini creamy tapi nggak pakai krim, tapi yogurt yang kita pakai. Fantastik. Oke, ini udah ready, kita plating sekarang. Green peas and asparagus chicken breast with yogurt sauce ready to serve now. Nah, jadi penting banget kita mesti punya kaldu yang enak juga, yang the strong. Karena ini flavornya itu keluarnya dari yogurt, ada sama semia, tetap ada tekstur creamy karena juga ada egg yolknya tadi, dan gurih dari ayamnya juga. Yang pasti crunchy dari green peasnya yang khas, dan asparagusnya bikin lebih lengkap rasanya. Oke, habis ini kita akan lanjutin the next healthy food. Saya akan bisa coba nanti.